kesihatan. Ini cuma rayuan sajalah kepada Menteri yang bekas pelajar UKM. Dan ini adalah berkenaan dengan Hospital Kerajaan Sungai Bakap di kawasan Parlimen, lebih-lebih lagi di Pulau Pinang. Saya mendapat dalam 2.5 tahun ini banyak komplain daripada Hospital Sungai Bakap, dan saya ingat 1-2 kali saya memang runding dengan apa tu pihak hospital. Kebanyakan masalah adalah masalah orang miskin dan pekerja. Dengan Menteri pun faham bahawa kawasan itu banyak orang miskin. Dan saya lah seorang ini memandang bahawa hospital kerajaan ini adalah lebih baik daripada hospital swasta. Dan di Malaysia ini kita perlu kekalkan dan memperluaskan hospital kerajaan daripada hospital swasta. Swasta ini yang menikmati apa ini faedah adalah orang kaya, tapi orang miskin terpaksa bergantung pada kerajaan hospital. Jadi saya macam sistem model di Sweden ini, mana hospital kerajaan ini boleh jadi lebih efisien daripada hospital swasta kalau kondisi ini baik. Jadi dari segi itu saya minta apa ini menteri ini kepada Sungai Bakap hospital, sebab mungkin kekurangan doktor, mungkin layanan ini tak cukup, mungkin kekurangan apa itu doktor di situ. Jadi kita dapat banyak komplain, layanan tak betul lah, ini tak betul lah. Jadi saya rasa saya tidak membuat apa-apa tuduhan liar sini. Jaga kita ni bekerjasama dan supaya menteri ini akan melihat pada hospital Sungai Bakap, sebab saya rasa kebanyakan mereka yang dapat ni adalah orang miskin. Terima kasih. Saya yang berhormat, saya memang prihatin tentang situasi ini. Saya sendiri telah membuat lautan ke hospital Sungai Bakap dan kita akan tingkatkan lagi. Memang bilangan doktor adalah berkurangan di kawasan tersebut, dan juga masalahnya bilangan doktor pakar yang buat lawatan ke sana secara berkala perlu naik taraf lah untuk memastikan keberkesanan penjagaan kesihatan di kawasan tersebut.